Halo guys, hari ini saya mau mereview sepeda lipat saya yang saya barusan saya rakit. Untuk di belakang saya. Ya. Saya mencoba ke sepeda lipat karena memang praktis ya dan bisa dibawa kemana aja, buat bike to work juga enak, buat ya sekedar jalan-jalan pagi, goes-goes santai. Mantap guys. Oke. Cek langsung sepedanya. Untuk framenya saya menggunakan Minus alloy keluaran dari XLR8, dimana dari paket pembeliannya udah dapat handle pause dengan apa penguncian 3 penguncian, sudah oversize satu baut ya, single baut. Nah, penguncinya seperti ini guys. Nah, untuk forknya rigid steel keluaran dari XLR8 juga, sudah kompatibel dengan cakram guys, tidak usah ada adapter lagi. Nah, lalu kokpitnya pertama nih, untuk hand gripnya guys saya gunakan merek dari Avan double lock, udah lumayan banget nih guys, harganya juga murah. Kemudian handlebarnya pakai Lead Pro tipe Monster flat ya, ringan juga. Dan selanjutnya shifternya saya gunakan Shimano Acera 2x8 speed ya. Kemudian brake setnya pakai hidrolik dari Shimano, seperti ini guys tampilannya guys untuk kokpitnya. Nah, selanjutnya juga saya kasih speedometer dari Velo Wireless yang lagi saya lepas guys. Nah, untuk aksesoris lainnya ada belt juga. Nah, group setnya untuk RD pakai Shimano Claris 8 speed, sprocketnya pakai Shimano CSAG 200, free hubnya menggunakan United Speed, lumayan loncer nih. Dan untuk velgnya pakai Raje, bannya menggunakan Kenda Small Block, jadi ya lumayan lah buat semi tanah, nggak licin-licin banget. Kerengnya pakai Pro Wheel. Dan untuk FD-nya pakai Sora 2 speed. Selanjutnya pedalnya pakai XLR8. Nah, seat post-nya pakai Lead Pro alloy, ringan banget nih guys. Untuk saddle-nya pakai Velo Plus, udah gel, nyaman. Nah, untuk seat clamp sudah bawaan dari Minus. Tempat botol pakai Rock Bros alloy. Nah, untuk brake setnya pakai Shimano hidrolik. Nah, untuk rotornya pakai non series, sama depan belakang rotornya non series. Oke guys, demikian review singkatnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share, dan juga komen di bawah ya. Assalamualaikum.